Assalamualaikum. Hai guys. Nah, hari ini aku mau membuat cemilan praktis. Nah, cemilan praktis dan pasti disukai sama anak kecil banyak banget. Jangan kan anak kecil, anak dewasa pun pasti suka ya kan. Nah, ini juga bisa untuk ide usaha, guys. Sangat praktis banget masaknya. Cemilannya yaitu sosis gulung mie. Yo. Jadi, bahannya itu sosis yang panjangnya tadi panjang ya, aku belah jadi 2. Terus ini dibuka gini ya guys, jadi diiris, jadi nanti kayak bunga gini atas bawahnya. Lalu ini aku mau gunakan mie kuning ya, mie kuning terserah kalian mau mie kuning apa aja, yang penting mie kuning. Oke, okay? Nah, lalu kita gulung seperti ini, kita gulung seperti ini, dan jangan lupa diselipkan guys, selipkan set. Nah, seperti ini ya. Oke, okay, dan ini dia, langsung aja kita goreng guys, nih guys. Nih, yuhu. Oke guys, lalu kita panaskan minyak dengan api sedang. Nah, sudah panas. Lalu kita goreng sosis mie-nya guys. Yuhu. Nah, kita goreng dengan api sedang ya guys. Jadi mie kuningnya itu kita rebus dulu setengah matang, jangan matang-matang banget. Lalu kita gulungkan ke sosisnya. Nah, kita tunggu sampai matang guys. Oke, kita balik. Baliknya pelan-pelan ya. Baliknya pelan-pelan, baliknya pelan-pelan. Jadi dia mekar guys. Mekar. Mekar-mekar. Ini dihidangkan dengan kopi atau dengan teh gitu, Bos. Cocok meong, guys. Nah, guys. Ya. Sudah mateng. Jadi kalau misalnya udah mekar kayak gini sudah mateng, guys. Ini dia. Tara. Nah. Ya, kita angkat atau kita tiriskan dulu. Au au au. Jatuh. Siap kita hidangkan, guys. Ya. Wow, cocok kan? Cantik gitu deh kayak Akyu. Nah, ini dia guys, sudah matang. Tara. Jadi, kita tambahkan sausnya ya. Biar lebih cocok. Nah, ini cocok banget guys buat cemilan di rumah nih. Jadi sosisnya kan kita tadi dibelah ya atas bawahnya, jadi dia mekar kayak gini nih. Terus ininya nggak copot karena kita jepit tadi ya. Oke, kita cobain dulu. Bismillah. Enak banget guys. Jadi mie-nya ini nggak keras banget, nggak lembek banget juga, karena kan kita goreng ya tadi. Pokoknya perpaduan antara sosis mie campur saus atau nanti kayak kecap juga nggak masalah. Itu enak banget guys buat cemilan di rumah atau buat usaha juga. Jadi ini kan disukai banyak anak-anak kecil. Itu ya guys. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu membuat video cemilan sosis gulung mie-nya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian. See you next time. Assalamualaikum.